Halo, glory glory Man United. Apa kabarnya Manchester United fans di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia? Hari ini kita berjumpa kembali dalam preview pertandingan semifinal pertama Liga Eropa antara Manchester United menghadapi juara Italia AS Roma. Roma datang ke pertandingan ini sebagai underdog karena United yang mempunyai posisi lebih baik di Liga Inggris yaitu posisi 2, sementara AS Roma tertatih-tatih di Liga Italia di peringkat yang ke-7. Ini merupakan kesempatan bagi Roma untuk bisa melaju terus di kompetisi Eropa musim depan karena di Liga mereka sulit untuk mencapai zona Liga Eropa. Bagaimana persiapan kedua tim sebelum pertandingan? Kita ikuti bersama-sama berikut ini. Semifinal ke-18 di kompetisi Eropa menanti Manchester United saat menyambut kedatangan Roma di Old Trafford pada hari Kamis atau Jumat dini hari di empat besar semifinal Liga Eropa 2020-2021. Ini akan menjadi pertemuan kedua The Red Devils dengan tim Serie A musim ini. Setelah sebelumnya mengalahkan rival Serie A Roma yaitu AC Milan di babak 16 besar. Harry Maguire, Luke Shaw, dan Scott McTominay semuanya kembali dari skorsing satu pertandingan dan bisa tersedia menghadapi AS Roma. Kartu kuning di babak sebelumnya dihapus dari tahap semifinal sampai ke final. Tim tuan rumah menyambut kembali datangnya mantan bek mereka Chris Smalling dan gelandang tengah Henrik Mkhitaryan. Tetapi, alumnus Liga Primer lainnya seperti mantan pemain sayap Chelsea Pedro akan absen karena cedera otot. Sementara bek sayap muda Ricardo Calafiori telah berjuang untuk cedera yang serupa. Sementara gelandang berbakat Nicolo Zaniolo masih memulihkan diri setelah tendonnya sobek September lalu. Pemain Italia lainnya bek tengah Gianluca Mancini tidak bisa tampil karena akumulasi kartu kuning. Roma dilatih oleh Paolo Fonseca yang punya banyak pengalaman di Eropa setelah dia menangani Porto, Braga, dan Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Portugal ditunjuk sebagai bos di Olimpico pada 2019. Setelah menjalani musim yang sangat bersejarah di Ukraina dan juga membantu tim Roma finish di urutan kelima di musim pertamanya, plus perempat final Coppa Italia. Pemain berusia 48 tahun yang adalah mantan bek tengah menyukai gaya permainan berbasis pertahanan, possessing football, dan mengakui timnya perlu bersikap positif pada pertandingan menghadapi United. Dipastikan bahwa Roma akan bermain menyerang untuk memburu gol tandang. Bagaimana kondisi kedua tim menjelang laga ini? Kita simak yang berikut ini. Dari kubu Manchester United yang akan bertanding menghadapi Roma di Old Trafford datang ke pertandingan ini setelah imbang 0-0 menghadapi Leeds United. Sementara pasukan Paulo Fonseca mencatat kekalahan 3-2 dari Cagliari pekan lalu. Oleh Gunnar Solskjaer kemungkinan akan memilih kembali formasi 4-2-3-1 dengan beberapa perubahan dari pertandingan menghadapi Leeds. David De Gea menggantikan Dean Henderson di bawah Mister Gawang, sementara Paul Pogba dipastikan akan menjadi starting di formasi menghadapi Roma. Victor Lindelof akan terus membentuk duet kemitraan di tengah dengan Kapten Harry Maguire di jantung lini pertahanan United. Diapit oleh Aaron Wan-Bissaka di kanan dan Alex Telles yang kemungkinan menjadi starter menggantikan Luke Shaw. Fred diharapkan untuk kembali menjadi starter di posisi gelandang bertahan, sedangkan Scott McTominay akan kembali menemaninya menjadi duet jangkar untuk melindungi pertahanan United yang cukup rentan. Sementara Bruno Fernandes akan tetap menjadi pemain nomor 10 dan kemenangan United akan sangat bergantung pada karya kreatif pemain internasional Portugal ini. Sementara Marcus Rashford yang masih diragukan akan tampil pada pertandingan ini kemungkinan akan diturunkan sebagai starter bersama Paul Pogba di posisi melebar masing-masing di sayap kanan dan kiri. Sementara Donny van de Beek harus puas menjadi penghangat bangku cadangan lagi dan mungkin akan dimainkan di babak kedua. Edinson Cavani yang disimpan menghadapi Leeds akan memimpin lini tengah
atau lini depan tuan rumah untuk membombardir gawang Roma. Pengalamannya menghadapi Roma di Serie A Italia bersama Napoli akan sangat berguna untuk perolehan lumbung gol United di pertandingan ini. Sementara cadangannya adalah Mason Greenwood yang mungkin akan dimasukkan dalam 45 menit babak kedua jika diperlukan. United dengan formasi 4-2-3-1, De Gea di bawah besar gawang, Wan bisa Kalimut Maguire dan Teles di belakang, Fred McTominay dua jangkar di tengah dengan Pogba, Fernandes dan Rashford mendukung Cavani di lini serang. Sementara AS Roma bertandang ke Inggris pada awal pekan yang berpotensi penting di musim mereka. Masih dengan sejumlah masalah kebugaran yang dihadapi oleh pelatih Paulo Fonseca. Meskipun pemain yang terbiasa turun di Liga Eropa seperti Amadou Diawara dan Roger Ibanez, yaitu pencetak gol spektakuler melawan Ajax, dapat kembali setelah menjalani larangan akumulasi kartu, tapi bek tengah Mancini justru harus absen setelah mendapat kartu kuning di pertandingan terakhir. Mantan pemain United Chris Smalling akan membuat start utamanya dalam lebih dari sebulan pada pertandingan menghadapi mantan klubnya. Dia akan tampil setelah absen 9 pertandingan karena cedera otot paha dan lutut. Selain Smalling, Leonardo Spinazzola, Stephen El-Sharawi, dan Maras Kumbula semuanya bisa berlatih pekan lalu, namun masih diragukan untuk tampil di pertandingan hadapi United. Gelandang kreatif yang sangat dikagumi oleh publik Italia, Daniolo juga belum pulih sepenuhnya, dan di lini serang penyerang Pedro masih mengalami cedera paha. Sehingga Lorenzo Pellegrini dan mantan pemain United Henrik Mkhitaryan akan menjadi pemain penting dalam menciptakan peluang bagi Edin Dzeko. Mkhitaryan sudah membuat 11 gol dan 11 assist sejauh musim ini berlangsung, dan Edin Dzeko serta Borja Majoral telah tampil bagus untuk menyelesaikan umpan-umpan Mkhitaryan. Bek sayap muda Ricardo Calafiori diganti saat imbang menghadapi Atalanta pekan lalu karena cedera paha. Sementara itu Spinazzola sepertinya akan dipaksakan untuk diturunkan di sayap kiri dengan pemain internasional Belanda Rik Kasdorp di sayap kanan menggantikan Bruno Perez. Roma akan turun dengan 3-4-2-1 di mana Paul Lopez di bawah besar gawang, Cristante, Smalling dan Ibanez sebagai trio bek tengah, Kasdorp, Diawara, Veretout dan Spinazzola sebagai pemain tengah, dan Pellegrini Mkhitaryan berdiri di belakang Edin Dzeko. Statistik utama. The Red Devil tidak terkalahkan di Eropa setelah tersingkir dari Liga Champions sebelum Natal. Setelah mengalahkan Real Sociedad agregat 4-0, AC Milan 2-1 dan Granada 4-0 untuk mencapai tahap semifinal. Sementara Roma telah berada di Liga Eropa sejak babak penyisihan grup setelah lolos dengan finish kelima di Serie A musim sebelumnya. United memenangkan 5 pertandingan beruntun di semua kompetisi sebelum bermain imbang tanpa gol hari Minggu dengan Leeds United di Elland Road. United mencapai semifinal Liga Eropa untuk ketiga kalinya dalam 5 tahun. Kedua tim telah bertemu dalam 6 kali kesempatan sebelumnya dalam waktu 12 bulan antara 4 April 2007 dan 9 April 2008. Bentrokan yang paling berkesan tentu saja adalah bentrokan yang menghasilkan skor 7-1 di Old Trafford di perempat final Liga Champions ketika United yang merajalela membalikan defisit leg pertama untuk menyingkirkan tim berbakat asuhan Luciano Spalletti. Musim berikutnya The Reds memenangkan 3 dari 4 pertandingan melawan Roma di kandang sendiri di fase grup dan kedua leg di perempat final, dan kemudian juara UCL 2008-2009. Mantan bintang The Reds Henrik Mkhitaryan, 32 tahun, adalah salah satu playmaker sepak bola Eropa yang lebih cerdik, mencatatkan 11 gol dan 11 assist dari 39 pertandingan musim ini. Sementara penyerang mereka Borja Majoral adalah penyerang mencetak gol terbanyak bersama di kompetisi musim ini bersama Edin Dzeko dan Jordan Veretout. Roma kebobolan lebih banyak daripada tim lain di papan atas Liga Italia Serie A, tetapi bek kanan Rik Kasdorp akhirnya muncul sebagai pemain reguler musim ini setelah 4 tahun bergabung dari Ajax Amsterdam. Ofisial pertandingan. Pertandingan ini akan dipimpin oleh referee atau wasit asal Spanyol, Del Cerro Grande, dengan asistennya juga dari Spanyol, Eustace Jimenez dan Fernandez.
Sementara pot official akan dipegang oleh Hernandez dengan wasit VAR Manzano dan asistennya De Burgos, semuanya dari Spanyol. Player to watch. Fred adalah gelandang box to box yang terpaksa dialihfungsikan oleh Gunnar Solskjaer untuk menjadi gelandang bertahan bagi Manchester United musim ini karena kekurangan stok pemain bertahan di posisi gelandang dengan cuman punya Nemanja Matic di posisi tersebut. Dan sepertinya pada pertandingan menghadapi Roma ini, Ole akan kembali menurunkan double pivot atau dua gelandang bertahan, yaitu Fred dan Scott McTominay. Mengingat penyerang Roma itu cukup ganas dengan gelontoran golnya yang diprakarsai oleh Henrik Mkhitaryan dan Pellegrini untuk menyuplai dua striker berbahaya, yaitu Edin Dzeko dan Borja Mayoral. Kemungkinan Ole akan memasang Fred untuk memutus aliran bola dari tim Roma. Dan sebelumnya Fred bermain sangat buruk di Elland Road sehingga dia dikritik oleh para fans United. Namun dalam pertandingan ini Fred dituntut tampil 100% untuk bisa menjadi orang paling penting di permainan United. Tentunya seperti terlihat dalam beberapa pertandingan sebelumnya, Fred sangat baik dalam membangun serangan. Dia adalah sosok gelandang yang cukup kreatif dan terutama ketika dia menempati penyerangan ke sektor kiri pertahanan lawan, maka Fred bisa menciptakan peluang-peluang yang cukup bagus atau bahkan bisa mencetak gol. Tapi dengan tugasnya sebagai gelandang bertahan, nampaknya Fred sedikit tergerus oleh posisinya untuk bertahan. Fred akan menjadi pemain kunci di pertandingan ini. Prediksi. Dengan kekuatan yang terlihat dalam kondisi saat ini, United hanya kehilangan Phil Jones dan Anthony Martial karena cedera, sementara Roma kehilangan banyak pemain akibat cedera yang sama. Oleh karena itu, United akan sangat diunggulkan di pertandingan ini, terutama melihat dalam beberapa pertandingan terakhir. United yang punya keunggulan dalam kecepatan, sementara Roma punya keunggulan dalam pertahanan, akan sangat menarik melihat pertarungan ini. Pelatih dari Roma, yaitu Fonseca, sudah mengatakan bahwa dia akan memerintahkan anak buahnya, anak asuhnya, untuk tampil menyerang dan tidak bermain bertahan di Old Trafford. Mengingat faktor gol tandang akan sangat memegang kunci untuk mereka bisa lolos ke babak final. Pertandingan ini juga akan menjadi pertandingan yang sangat menentukan bagi Ole Gunnar Solskjaer yang telah beberapa kali gagal di semifinal Liga Eropa dan kompetisi lainnya. Ini adalah kesempatan semifinal yang sangat baik untuk Ole bisa lolos ke final dan menjuarai kompetisi Liga Eropa musim ini. Tapi mengingat bagaimana United bermain dan kekuatan di kedua belah tim, maka United masih bisa tetap unggul dengan skor minimal selisih 2 atau 2-0. Itu dia prediksi pertandingan dan preview pertandingan menjelang pertemuan antara Setan Merah menghadapi wakil Italia AS Roma di Liga Eropa semifinal leg pertama. Terus dukung Man United dan glory glory Man United.